beragam teknologi telah diciptakan, termasuk diantaranya teknologi alat berat. Seiring perkembangan teknologi, manusia semakin dimudahkan dengan hadirnya berbagai alat yang canggih. Kali ini, kita akan membahas tentang 10 alat berat canggih yang memukau. Eits, sebelum kita lanjut ke video ini, pastikan kalian sudah subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Oke, let's check this out. KUKA OmniMove. KUKA OmniMove merupakan alat canggih yang digunakan untuk memindahkan beban berat. Alat ini dapat memindahkan sebuah benda dengan sangat mudah ke posisi yang tepat dengan presisi ultra bahkan di ruang yang paling sempit. OmniMove juga menawarkan mobilitas yang sangat baik dan mudah dioperasikan dengan remote control. Alat ini dapat dikontrol secara manual atau bergerak secara mandiri. Terlepas dari ukuran dan kapasitas muatnya yang sangat besar, alat ini mampu menavigasi dengan aman. Roda dengan rel individu berbentuk barel dapat bergerak secara independen satu sama lain. Hal ini memungkinkan OmniMove untuk bergerak dari posisi awal berdiri untuk melakukan gerakan translasi dan rotasi di ruang yang sempit. OmniMove juga dapat dihubungkan dengan unit lainnya untuk memindahkan beban yang lebih besar. Road Zipper. Road Zipper merupakan sebuah alat berat yang digunakan untuk memindahkan posisi pembatas jalan dengan cepat dan efisien. Sistem alat ini dirancang untuk mengelola jalur dan memaksimalkan ruang untuk memberikan solusi yang aman, strategis, dan fleksibel. Sistem ini memungkinkan penutupan jalur dengan pemisahan penghalang yang aman dan terjamin. Hal tersebut dapat membantu mempercepat konstruksi, meningkatkan arus lalu lintas, melindungi awak kerja dan pengendara. Selama waktu sibuk lalu lintas, penghalang dikembalikan ke bahu jalan untuk membuka kembali jalur yang ditutup dan mengatasi kemacetan. Road Zipper dapat memindahkan penghalang beton sepanjang 1 mil hingga 2 jalur dalam waktu kurang dari 10 menit. Ini menjadikannya strategi inovatif untuk membuat sistem jalan raya yang macet lebih efisien, aman, dan fungsional. Kubota Extractor. Extractor merupakan kendaraan listrik yang mampu memenuhi beragam kebutuhan pertanian. Kendaraan ini sepenuhnya bertenaga listrik melalui kombinasi paket baterai lithium ion dan panel surya. Memanfaatkan kombinasi GPS, sensor onboard seperti kamera, dan sistem panduan kecerdasan buatan, alat ini mampu secara mandiri berjalan di sekitar sawah. Sistem AI-nya juga memungkinkan kendaraan untuk memantau faktor-faktor seperti cuaca dan laju pertumbuhan tanaman, sehingga dapat benar-benar memutuskan kapan harus pergi dan melakukan tugas-tugas seperti menabur, memanen, atau mengolah. Ekstraktor memiliki 4 crawler seperti Matrex yang memungkinkan traksi optimal di berbagai medan. Karena masing-masing roller tersebut memiliki motor terintegrasi sendiri, mereka dapat secara mandiri memutar tapaknya pada kecepatan yang berbeda, memungkinkan radius belokan yang sangat sempit. Kobelco SK400 DLC. Ini adalah sebuah alat canggih yang mampu menjangkau pekerjaan dengan ketinggian mencapai 24 meter. Dengan begitu, mesin penghancur ini dapat meringankan pekerjaan gedung-gedung tinggi. Alat ini tersedia dengan bagian depan penghancur bom 3 bagian terpisah dan bagian depan jangkauan tinggi. Model ini juga dilengkapi dengan sistem attachment next eksklusif yang menyederhanakan perakitan dan pembongkaran untuk kemudahan pengaturan dan pembongkaran.
Alat ini memiliki konstruksi yang tahan lama dan efisiensi bahan bakar yang baik. Alat ini juga memiliki kabin yang dapat dimiringkan hingga 30 derajat untuk memberikan jangkauan pandangan ideal bagi operator. TigerCat 1075B. Ini adalah alat berat yang digunakan untuk mempersiapkan tanah untuk penanaman kembali yang pada umumnya disebut dengan skarifikasi. Ini merupakan proses pemecahan permukaan yang belum dijinakkan setelah tanah dipanen. Alat ini dilengkapi dengan cakram atau alat pengikat parit yang digunakan untuk menerobos cabang dan bagian atas yang tersisa. Hal ini dilakukan untuk mengekspos tanah ke lebih banyak cahaya, air, dan akses ke nutrisi yang mendorong pembentukan akar sehat yang kuat dan meningkatkan produktivitas. Roda yang besar memiliki ground clearance yang tinggi sehingga dapat membantu flotasi dan tekanan tanah rendah. Multipack C14. Multipack C14 merupakan alat yang mampu menggabungkan jerami menjadi paket yang praktis. Alat ini dapat mengemas bal untuk dijual kepada petani kecil dan penggemar berkuda. Mesin mengumpulkan bal melalui saluran di sisi kiri mesin dan mendorongnya ke dalam ruangan tempat bal disimpan oleh ram hidrolik. Kapasitas ditentukan oleh pilihan ketinggian ruang yang dapat menampung 6 hingga 14 bal. Setiap bal ditangkap pada konveyor rantai berduri yang menariknya ke mesin tempat ram mendorongnya ke dalam ruangan. Setelah penumpuk mencapai kapasitas, bal diikat menggunakan mekanisme yang sangat mirip dengan baler persegi. Bal-bal tersebut kemudian dikeluarkan sebagai satu bundel yang siap untuk diambil. Dutchman 3 Spade. Dutchman 3 Spade merupakan alat canggih untuk memindahkan satu pohon dari satu tempat ke tempat lainnya. Alat ini memiliki mata pisau pada bagian ujungnya berbentuk kerucut seperti sekop. Cara kerjanya, yakni pada bagian ujung mesin terdapat sejenis perekat besi yang dapat mengelilingi atau mencengkeram batang pohon agar tidak lepas. Kemudian, bagian ujung alat tersebut dapat menggali tanah di sekitar pohon hingga mencapai akar pohon. Lalu, mesin berbentuk skop raksasa ini dapat mencabut pohon dari dalam tanah tanpa harus repot menebangnya. Langkah selanjutnya, operator hanya perlu mencari lahan kosong untuk menanam kembali pohon tersebut di lahan baru yang diinginkan. Carrara Robotics. Carrara Robotics merupakan sebuah robot canggih yang diaplikasikan untuk pemotongan marmer. Alat ini bekerja dengan manusia untuk menghasilkan konstruksi indah dengan estetika dan desain yang tinggi. Alat ini menggunakan kawat berlian untuk memotong marmer. Pada saat yang sama, air disemprotkan untuk pendinginan yang diperlukan dan hasil akhir yang halus. Dengan alat ini, industri marmer dan batuan lainnya akan sangat terbantu karena alat ini dapat menciptakan beragam bentuk yang sulit dilakukan oleh manusia. ISCAS Event Cleaning. ISCAS Event Cleaning adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembersihan area acara. Mereka menggunakan sebuah alat berat yang memiliki penyedot di bagian depan untuk menyedot sampah.
Alat ini memiliki 3 roda dan ukuran yang kompak sehingga dapat dengan mudah bermanuver. Tentunya, proses pembersihan menjadi lebih cepat berkat daya hisap yang kuat dan kemampuan bergerak yang cepat. Sampah yang dihisap akan masuk ke bak penampung di bagian belakang. Ketika sudah penuh, sampah tersebut akan dimasukkan ke bak yang lebih besar untuk proses pembuangan. Dengan alat yang dirancang khusus ini, setiap lokasi di acara besar atau kecil dapat dibersihkan dengan sangat cepat. Cyclone Runway Cleaning. Ini adalah alat canggih dengan inovasi terbaru dalam sistem pelepasan karet landasan pacu. Saat karet menumpuk, dapat membuat landasan pacu licin dan menyebabkan pesawat sulit mendarat. Alat ini dapat digunakan untuk menghilangkan karet atau cat di lapangan terbang. Sistem kerja alat ini menggunakan air bertekanan tinggi untuk menghilangkan karet yang tertinggal oleh ban pesawat. Dalam waktu 1 jam, alat ini mampu menghapus karet landasan pacu hingga 850 meter persegi. Alat ini memiliki kabin tertutup kaca yang memberikan jarak pandang terbaik untuk pengoperasian yang aman di landasan pacu. Sistem operasi alat ini juga dikendalikan oleh komputer sehingga dapat melindungi mesin dan permukaan dari bahaya. Beragam inovasi alat berat canggih tadi tentunya akan mempermudah beragam aktivitas manusia dengan segala kebutuhannya. Like jika Anda menyukai video ini, tuliskan komentar mengenai pendapatmu tentang teknologi ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi mengenai teknologi masa depan lainnya. See ya!